tambah fasa terburuk, bengih ke London. Pernah kengkeng kau yang mia jalankan, jalankan laju. Hanya ke sabar cara pandang royo yang membuat dayo Hanali bergerak. Orang fanatisme butanya yang tinggi tak di Aceh. Jadi Hanali dibuka dengan pikiran sehat. Yang sabar. Yang sabar tu, semua segi tanya, benar cara perubahan berpikir. Bekli mandu musuh danyo Jawa. Musuh danyo Jakarta. Jadi kon Jakarta tak musuh danyo. Kon Jawa tak musuh. Orang Aceh yang pukong sistem Indonesia, dia kena musuh danyo. Bek mandu baju-baju musuh danyo Jawa. Ino lagi lun kum kawin nginong lun Jawa. Ke lun pai musuh. Padahal lun hana ku buka hukum Indonesia dia ce. Kulawan. Karena kamangan ke musuh dia Jawa. Padahal yang Indonesia ya kon Jawa tok yang pekong na Batak, na Padang, na segala macam. Nyo cara-cara semikinyo ke yang buat terhambat kemerdekaan tanyo. Yang cara lun pandang yang lu rasa lun kali 57 tahun umurnyo. Jadi ternyata telun kalon wate kamu po budi yang budi yang di Jakarta, kau nak awak Aceh yang ju, awak Jawa ju kamu. Sebetulnya awak yang dukungnya gitu yo. Baik kamu musuh. Ah kau nak awak Aceh yang ya. Di lun na sabo situasi malah orang gitu yo Aceh yang hambat sabo situasi bak lun aco budi wate yang di daerah Bandung wate yang. Ternyata awaknya justru yang sampaikan semoga baik sampai anak budinya itu katanya. Yang nak terjadi tapi anak rumpah kan. Ya, artinya katanya orang so berakaso yang pekong hukum Indonesia di Aceh yang musuh bagi daya. Tapi kon lagi PNS mandu orang-orang yang ulai aja jadi gubernur, bupati, yang orang-orang lagi yang baik mandu tak perata. Karena le saja orang-orang PNS, polisi, TNI, awak bantu dia. Tapi punya mandu tak pegangnya orang dia. Kulung Jawa, nyan musuh dia. Akhirnya tak bersempit kekuatan dia. Tak bersempit dukungan. Sedangkan buat kafe, mantong tak lagi dukungan. Pakon yang sesama di sini, dia pegangnya orang dia, kulung Jawa, nyan orang Jawa. Nyan ke yang perasaan lun gerak. Wadah lun berapa tinggal orang dulu sikit. Dia jangan tahu, oh, apa si pegang perjuangan. Awak lih punggung Jawa ini. Padahal rakyat di Aceh tinggal pun orang yang menjalankan hukum Indonesia itu. Jadi lagi-lagi yang pengantar lu di tengah malamnya. Tentu kadang-kadang cimbeda pandangan pendapat orang itu. Lu sampai lu lagi maaf orang itu. Mena orang itu yang salah. Siapa lu? Ya, kena sharing. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lu trip harga kena pegang abang atau kusih. Nya tajo aju ma tanggapi le Tengku Mustafa karena kali kepikiran le sisi re pandangan kok ya mulai dari le Mustafa tukwa bile abi le aju tajo bile re re pandangan le sisi dari penipuan muslihat MOU sampai ke harus tak bedah pemikiran untuk lun main dengan ilmu logika lun sangat bersyukur na saudara-saudara getanyo yang na di luar nanggro yang getim semiki mentong ke anak bangsa ino di Aceh dan bersyukur ino dengkung tu adat nyo adat lalaru utama mayang-mayang hanapa baik sampai kaku dak suasana ino menau ketika getanyo orang berpolitik-politik yang na di nanggro Aceh ino dian cita-citanya mbak orang yang nak berpolitik-politik yang nak di Aceh pada malam nak kerja ikut majlis taklim wate nak acara apa dan pada buah wate masalah sembahyang eh kejaga baik yang jaga dan kerawa dia jaga sembahyang matang pada buah wate yang nak kejaga kenapa alahnya oh nak partai-partai politik ini kepikir ke dayah dan kepikir kepada santri-santri yang dalam dayah baik fikir pula ini lah. Alang tak kena elit Jawa ino di Aceh tak kena cok merdeka. Ci tunjuk jare wa tiga langkawan nyo toh na urang tiga yang na behe elit Wahabi di Aceh. Lung. Ero pubu ai Jawa ade. Yang na ino di Aceh menyodro ci ka jaminan, menyodro di Aceh menyodro ka jaminan moden tu aju. Nyo yang tak yang dua tampuk ino di yang na
kuasa. Tiga itu utama kuasa. Tiga oleh mutamaha tempat Wahabi. Tiga itu penguasa sidro oleh mutamaha Wahabi tempat tempat. Toh na urang di Aceh yang tim lead Wahabi. Nya ni lebih tapi ke urangnya. Menyonyan kai tapi ke menyawal lain hanam tabuh yumbi. Nya tau elit Wahabi no. Ino jangankan pelai ini le ketanya urang berpolitik kemayang tabuh hanam empat. Ino bak pegah politik. Luar biasa bak pegah politik ino. Tapi dalam rumah tangga dro teman-teman hai tatu tena karu. Anak katanya itu luar ketat nada depan tegur toh di syariat Islam di Aceh rumah teh itu ke rumah anak itu boleh nada depan tegur mana bahkan katanya tak anggap guru-guru pengajian yang ubud-ubud balai-balai ubud lah kampungnya sebelah mata ada kalut hana yum so citengku yang yum yang ka semebut-semebut kitab raya yang ka semebut-semebut yang kena dayah bibi raya sepohnya nak ada bantuan kena tapi bagi dayah-dayah ubat yang kamu mempublik anak-anak orangnya beruh diramah oleh Wahabi toh nak bantuan kamu baca dan toh nak orangnya bantuan selama di dua partai dari partai berangkapa aja yang nan orang Aceh toh nak ino yang hijau sepoh-sepoh nak ketengku imum kampung itu ya partai long menang itu paham Tohna. Partai lu kan lu pegang partai partai PAM di Indonesia ada lu ke presiden tu. Mana nang ku? Maka dia tanya orang. Partai lu ni ke presiden mandu-mandu tak bawa support tu ku imu imu ji. Nah. Lawan habis mandu numbi Honda tak bawa support. Habis mesengap role. Ya ya lanjut. Kan menyeri Honda pada iklan lanjut dah. Tanya. Menyonya nengkum tuat hanai dapat timang kan menyon sembahyang limang watai hai dapat timang Wahabi hai tali di Aceh yang lain anak punya pegang anasi saudara-saudara kita yang naik di Amerika orangnya kan gedengar berita terkait di Aceh menom tetapi ketika gua orangnya kena Aceh ke situasi Aceh payah gerui mata orangnya hek ke pejuang di luar kita nyawa sini tak tiap-tiap bau tak mekap tapi geroro tu. Nyo bata pegah nyo bah politiknya politik je. Semayang leho tan mupat. Uro Jumat di rumah tak tak kuyen geroro tu. Ana wajib Jumat hai Mustafi. Yan tu. Getanyo mi watai lun telusuri sejarah, getanyo tu mereka ngon ulama Aceh. Kalian kepegah zaman kan, badaun berih giyo cok kan, ada tim kan, pre. Pre hilip sabo hilip. Ino tak pedoh tu katanya, tak pejuang tu. Pejuang katanya, kalau gagal. Makasih lu pegah pun, no. Sungguh lu katanya, tak pemerdeka nanggro, tak pemerdeka adro, tak ketika katanya wakam merdeka urang dari partai-partai PA yang pergi kaje-kaje ke caleg DPRK DPRA yabut hai tim kemali biji ngandung ku menyonyan hang gete mana puya pegah nang ku ilun menyoyak pegah bah-bah dai menyoyak urang anai sembayang gak pegah bah politik kena balut tulah kemang ku ngapunggung ku dengar ni menobi ni lu tanggapi ucu punya nak haram dari raya tu yang tanggapi tu kau tanggapi punya nak haram daripada jina urung toko-toko elit-elit kapi ya boleh ya buat dua bulan mulin lagi kan sihan tak apa yang tak kira dengan raya awam siapa yang cewa temerga kata temerga dengan pertama tumpah dengan Al-Quran yang kedua temerga dengan perjuangan. Ya, jadi kayak pilih kebujangan. Jadi nyoba abul yang betul je. Handroli kemungkinan lah yang nuker. Ya mbak. Ini hai dah abul. Hai dah finish. Antara dosa neraka dengan syurga kawan yang kebenar. Yang tak kira yang tak kira tanya. Ini mana ulam. Dengar. Mustafa. Long potong iklan macam apa? Jadi perjuangan Aceh Merdeka. Tengah.
Ubina prajurit anggota tanpa kudih dalam parlemen di PBB mulai dari A sampai Z menyohanji baca kitab mahlinya dan hati merdeka Nanggro. Kibar Nabi. Yang ini itu anak tadi juga. Balu pun nengku menyolaganya bahasa tertentu ke saya. Ke bagi urun drone yang di bidang agama betul lagi dia berani betul tapi menyana pegah bercici-cici berbalik 20% Baca urun